Kebenaran selalu mempunyai tiga wajah. Kebenaran menurut kamu, kebenaran menurut seseorang yang kamu anggap salah, dan kebenaran itu sendiri. Seiring perjalanan, kita akan mengerti bahwa yang pernah membahagiakan dan menyakiti kita berperan penting dalam menjadikan siapa diri kita hari ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah bilang nggak bisa sebelum mencoba. Mencintai alam bukan hanya soal pergi bertualang, bukan hanya soal menginjakan kaki di gunung tertinggi atau melihat keindahan laut terdalam. Gunung akan tetap menjadi gunung, laut pun akan tetap begitu. Percuma aku daki gunung tertinggi, jika hatiku tidak kunjung merunduk. Percuma aku selami laut terdalam, jika tidak bisa kuselami jiwa sendiri. Percuma aku manjakan mataku dengan apa yang negeri ini beri, jika aku tidak bisa menyumbang apapun untuk negeri ini. Yang terpenting bukan lagi apa yang bisa aku ambil, tapi apa yang bisa aku beri. Untuk menjadi anak bangsa terbaik, tidak perlu rupawan, tidak perlu terkenal, tidak perlu meniru, dan tidak perlu sok jagoan. Kita hanya perlu menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk menjadi lebih baik. Apakah kita sudah merdeka? Tentu saja. Semua orang merasa tahu apa yang terbaik untuk Indonesia. Mirisnya bukan saling bahu-membahu, kebanyakan malah saling sikut-menyikut. Semoga kita semua dapat merasakan kemerdekaan. Bukan merdeka untuk sewenang-wenang, tapi merdeka dari kesewenang-wenangan. Kita sibuk merebutkan hal-hal nggak penting, tapi lupa mensyukuri hal-hal penting. Bukan seberapa lama perjalanannya, tapi seberapa banyak hikmah yang bisa diambil. Sepanas apapun hati kamu, tetap ingat untuk berkepala dingin.